Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian baru pertama kali ketemu sama aku, hai, salam kenal. Guys, hari ini di Korea udah mau masuk musim panasnya. Makanya kelihatan ya cahayanya dari vlog-vlog aku yang kemarin-kemarin agak beda kan, ini udah kayak terang banget gitu. Aku sampai harus pakai kacamata, maaf ya karena silau. Aku buka bentar. Jadi guys, hari ini aku mau bikin daily vlog, mau ngajakin kalian jalan-jalan lagi di Seoul. Hari ini agenda aku itu aku mau ketemu teman, mau makan di restoran Indonesia di daerah Hongdae. Habis itu aku mau ke toko apa ya? Jadi ini tuh toko casing HP, tapi tuh kita kayak bisa DIY ngebikin case HP kita sendiri gitu loh. Ini tuh pernah ngetrend sih dulu waktu didatengin sama Blackpink, sama Jennie atau siapa ya, sama Blackpink pokoknya. Nah, jadi mau ke cafe itu buat bikin case HP, seru banget. Itu juga kegiatan yang harus kalian datengin sih kalau lagi main ke Seoul. Terus habis itu mau belanja-belanja, lihat-lihat barang-barang lucu di Hongdae, terus jalan-jalan di cafe. Let's go. Di Hongdae bersama Fania, si Mamba. Oh iya. Siapa yang kangen Fania di blog aku? Karena dia sibuk guys. Ya lo terik banget. Nah kalau mau ke Hongdae tuh kalau mau yang jalanan belanja yang random tuh sebenarnya kesini. Tapi kita mau ke sebelahnya. Tapi kasih lihat dikit deh. Nah ini tuh jalanan yang kalau mau belanja di Hongdae yang apa ya, unbranded ya, yang no brand, yang lokal Korea gitu. Sini patokannya itu ya. Nah kita kan mau makan di sebelah. Yo silau. Kalau kamu datang dari apa stasiun Hongdae, itu dari sana tuh datangnya tuh. Cerut. Terus kan ngelewatin H&M. Cari aja H&M tuh H&M sama Nike ini nih. Nah dia tuh di gang sebelahnya. Terus kalau kita mau makannya di sini, gang ini. Nah. Ya ampun, masa Fania baru pertama kali ke Halo Indonesia? Iya nih, aku udah bukan anak Hongdae lagi. Nih, Halo Indonesia. Yuks. Semoga nggak rame. Di sini tuh enaknya aja ada ruangan yang buat kayak meeting gitu loh, Fis. Tuh. Oh, ini nggak boleh? Nggak boleh. Boleh sih kalau buat lagi rame gitu ke sini. Oke, kita pesan. Kamu apa? Pesannya pakai tablet. Aku sih mau satu. Pempek. Pempek. Aku pasti pempek kan. Walaupun kamu orang paling bantu ya. Pempek. Eh, boleh lihat dulu nggak menu nih, apa? Ya, aku mau sate. Aku mau sate. Aku juga mau bungkus. Kamu mau bungkus juga kan pasti. Nanti sih paling ya. Yaudah. Ini aku sate. Yaudah. Aku pempek. Sama pempek ya. Sama nasi nggak satu. Aku nggak nasi, kamu nasi aja. Oh. Sama sekali kamu gak nasi? Iya, aku juga gak sama. Kamu apa? Empek-empek? Komplit kan? Komplit aja ya? Iya, jadi guys, kita itu udah lama gak ketemu karena Fania itu... Fania kan dulu kan teman aku di waktu lagi kuliah bahasa kan, di Daegu. Nah, terus sekarang sudah ke Seoul itu kita S2-nya misah. Terus kampusnya beda. Habis lulus, Fania kerja di kantor Korea. Bagaimana reviewnya? Ya pokoknya ini lagi mau curhat kehidupan ya guys. Jadi kita berpisah sekedar mau wawewo curhat kehidupan. Kita lanjut lagi pas makan. Menu pertama datang. Kita pesan pempek. Di sini tuh di Halo Indonesia tuh pempeknya terenak sejagat Korea yang pernah aku makan, sumpah. Real, asli.
own way. Guys, kita sekarang sudah selesai makan, terus kita mau healing time ala-ala dengan membuat cat HP di situ, guys. Namanya ini terkenal juga sih di Hongdae. Tuh yang di atasnya Heitiki. Namanya kalau bahasa Koreanya Nemam Dero Pon Case. Ya, Sar, tolong dilingkarin, itu artinya apa ya? Case HP yang bisa dibuat Nemam Dero sesuai kemauan kita gitu. Nanti aku taruh linknya ya, link petanya. Soalnya namanya emang dalam bahasa Korea, nggak ada bahasa Inggrisnya ya? Nggak ada. Iya. Jadi case-nya kita bisa bikin sendiri. Nggak cuma casing sih, bisa ini juga nih. Iya, potongan. Oh, Jennie sama Jisoo kesini. Iya, kita cosplay. Step 1, pilih dulu karakternya mau hiasannya yang apa. Kalau semuanya yang di sini tuh, ini bebas dipilih, unlimited gitu, guys. Boleh ambil sepuas. Sis, ada lollipop. Iya, nggak bisa dikantongin. Lucu banget. Ini bebas ambil sepuasnya. Karena aku nggak ada ide mau bikin gimana, jadi mari kita lihat contekan. 1, 2, 3. Nih, di sini ada beberapa contoh-contoh juga. Kalau ini terlalu penuh, tapi nggak rugi. Iya. Ya, jatuhnya ya. Bener-bener. Pokoknya harus pilih tema warna sih ya, yang paling pentingnya nggak sih? Betul. Tema warna. Kalau ini kan kayak biru muda. Kayak baju kamu. Ini enggak lucu nih, nampak. Ini aku suka sih yang ini. Ada love-nya gitu. Taruh foto cowokmu. Oh, iya. Jadi tadi itu kita juga disuruh pilih. Lihat gak sih, ini kan ada alas lengket ini kan. Itu tuh alas krimnya buat nempelin ini. Nah, kalau ini nanti pilihnya di kasir tapi cuma dapat satu atau dua gitu deh. Makanya kita harus tentuin dulu mau bikinnya warna apa base-nya. Ini krim gitu ya. Iya. Setelah melihat-lihat dan mencocokkan dengan HP-ku ya guys, karena HP-ku warnanya biru muda, jadi aku mau bikin casingnya yang warna biru muda campur putih. Soalnya pas dicoba warna lain kayak gak nyambung, say. Jadi kita pilih dulu ya. Yang lollipop lucu banget asli. Nah. Cuman gede banget. Gede banget. Iya, takutnya ganggu. Lucu banget ininya. Lucu, aku sampai bingung mau yang mana tau. Yang gede. Ambil aja dulu dah. Aku nemu yang lucu. Ini. Putih. Ungu kali aku ya. Kayak telur. Atau pink ya. Ya ambil aja dulu, seperti kata Fania. Ada ini, snack Jepang. Ini. Hah? Cookies. Mau wibu? Stop. Stop, gila-gila wibu. Jadi ternyata kalau ngambil yang ini tuh guys, harus seimbangin antara yang gede-gede sama yang kecil. Karena nanti kan kalau disusun gak mungkin kan gede semua. Tuh, kayaknya aku yang besar-besar kita udah ya. Sisa ngambilin yang kecil-kecilnya deh. Ih, Sailor Moon. Ini lucu, ini satu set. Ini ya. Aku bikin lope dulu tengahnya, ya Allah. Ternyata tidak semudah itu.
Lani lagi ngambil lagi. Kita tuh kebanyakan ngambil yang gede-gedenya ya, sampai yang putihnya itu kurang gitu. Soalnya aku mencetnya itu kayak satu teken, angkat, teken, yang kayak berjeda gitu loh. Ya, bagus sih, emang bagus sih. BTW ini tuh kalau di Korea, aku lihat-lihat di blog review, kan orang Korea kan suka nge-review di blog gitu kan. Ini tuh disebutnya kegiatan untuk dating. Apa? Kemarin aku kirim? Date activity. Iya, date cucon. Ah gitulah, intinya kayak kegiatan yang disarankan untuk couple-couple yang mau kayak mau pacaran, ngapain kan daripada bingung gitu, boring jalan-jalan doang, kegiatan ini. Nih, Fanny udah jadi segitu. Lucu. Yang aku rada salah itu ternyata warna gelnya ini kalau bening tuh enggak kelihatan ya. Tapi jadi bagus. Lebih safe, aman salah. Ini kan sebenarnya. Ini sih. Aku lebih muda. When you say I'll be there for you, 전심인 게 느껴져. 눈물 날 때도, 겹에 아플 때도, 지금 이 순간도 내 옆에 있잖아. 어쨌든 너가 mystery요. 있으면 저기 다 생각해. 날 위로해주는 지금 이 음악처럼 무슨 말해도 내 맘이 춤을 춰. Got my phone now, got my stereo now. You know I don't want you to go. Sing along to my stereo. Selesai. Ini punya aku jadinya kayak gini. Tada. Punya aku jadinya kayak gini. Ini enggak kepake. Punya Fania yang tada. Lebih simpel yang Fania. Yes. Terus habis kayak gini nanti kasih ke mbaknya, terus sama mbaknya bakalan di kayak keringin itu atau diangetin? Keringin. Iya, ditunggu enggak sih atau ditinggal? Udah jadi, udah dikeringin. Tapi ternyata ini tuh belum bisa langsung dipakai gitu guys. Ini pas setelah di apa di LED tadi ya, di kayak disinarin gitu, dia jadi lumayan lebih keras. Cuman belum yang keras banget sih, katanya baru bisa dipakai tuh setelah 2 hari. Tapi kayak bisa deh kalau mau dicoba doang mah. 2 hari lagi deh aku pasang ya guys, nanti aku taruh lagi. Next up, kita cuci mata ya, lihat baju. Ini tuh kita di toko yang namanya A-Land. Jadi kalau di sini tuh isinya baju-baju lokal brand Korea yang ada mereknya gitu ya guys. Jadi bukan yang random no brand yang kayak di Hongdae yang pinggir jalan atau yang di underground. Jadi di sini tuh lebih mahal tapi barangnya lebih bagus karena real lokal brand Korea gitu, ada brandnya. Ih, sis gantungannya lucu. Tokyo. Seoul. Oh, cabangnya si Alan di mana aja? Oh, alah. Ini baju-baju idol. Baju hari-harinya gitu masih. Mahal grade nih sering dipakai. Jadi dia tuh kaos-kaos yang kayak modelan basic gitu sih, tapi ada brandnya. Ih, keren yang cargo item. Lihat. Baju idol. Oh, satu set. Kayak mumi. Nih, baju-baju mungil, new jeans abis. Habis ini mau lanjut lihat-lihat cuci mata. Aku sih nggak, kayaknya sih aku nggak belanja ya, cuman cuci mata doang. Yuk kita lihat-lihat. Ini tuh tokonya lagi ngehits di Korea. Dia tuh di deketnya Halo Indonesia, di sebelahnya persis ya.
Namanya ini offline duty free. Lo belum pernah kan, sis? Pas pakai kaos kaki lucu. Ya ampun, ini semuanya kaos kaki. Lucu sih. Terus di sini tuh yang bagus ini, sis. Kacamatanya bagus-bagus, terus murah. Kacamata online-nya. Iya, kacamatanya lucu-lucu. Itu banyak banget kacamata ya. Menurutku bagus, terus murah banget tau, sis. Ada yang 7.000. Nih, liat deh. Salah satu. Ini awal suka nih gini-gini. Kenapa? Awal kan sukanya alay-alay gitu. Tapi kualitasnya oke kok. Yang ini bagus, tapi... Tapi beneran orang pakai ini keluar. Enggak kan? Bergaya foto doang gak sih? Buat di ini. OOTD. Kayak kalau misalnya kamu orangnya apa nggak gampang jaga barang, kayak nggak apik jaga barang, ini beli yang murah. Sis berapa coba harganya? 6.000. Nah, murah banget. Ini kan kacamata Jimin. Ini nih yang pink biru. Ini lucu deh. Kamu sukanya begitu ya? Ini lucu. Tuh, banyak banget. Kok ada jam dia sekarang? Gila, ini toko benar-benar palu gak ada. Ada aksesoris, tapi jujur kalau aksesorisnya aku gak sanggup sih melihatin satu-satu gitu, kayak aku overwhelm gitu loh. Butuh waktu kayak berapa jam gitu di sini. Tuh, lihat. Tapi kalau misalnya kalian ke Korea ini harus dimampirin sih ya, Fit. Oh, ini kayaknya rada bagusan gak sih? Iya, 13.000. Dua kali lipat. 13.000 ya? Oke, anak rajin belajar. Tipis banget tapi. Itunya lucu-lucu tau, sis. Dompet. Tara, color coordinating-nya ya. Ini bagus sih. Bagus gak bahannya? Bagus. Lumayan lah. Dia ini yang matiin. Lucu banget. Oh, matiin Kim. Dia kan bikin kayak gitu. Betul. Matiin Kim aja di KW ya. Ini apa sih yang silver? Bawahnya. Oh, iya. Oh, dua beda. Dijual jadi satu atau? Beda deh. Beda. Candle. Oh iya, kurang ya? Wangi tapi nggak kawalan wangi banget. Ini. Kucing nggak sih? Wangi nggak? Ya lumayan sih. Siapa yang mau belanja? Ini tasnya benar-benar lebih banyak daripada terakhir aku kesini sih. Itu lucu yang hitam ini nih. Bukan bawahnya, yang pita. Lucu gak sih? Lucu kan? Lucu. Sebenarnya tas-tas ini kalau aku perhatiin ya, dia tuh kayak bikin apa ya, yang versi murahnya dari yang lokal Korea gitu loh. Kayak ini kan. Itu apa? Lupa aku ya, akses jenisnya. Iya, stand oil gitu. Osoi. Ini kan Martin Kim juga sih. Oh iya benar. Martin Kim kan? Kita bisa. Tapi lembut banget loh sis, pegang deh. Oh iya. Lembut loh. Menurutku ini lebih asik belanjanya dibanding di kayak underground. Ya nggak sih, karena iya ini udah dipilihin, terus susunannya tuh kayak rapih ya, jadi kita milihnya tuh juga gampang gitu loh. Terus harganya juga oke. Lihat ini. Cuman kalau di sini tuh harus pinter-pinter lihat barangnya, jangan sampai ada yang gompel atau gores gitu loh, ya kan? Ini ada tali belakangnya. Ini. Ya aku bawa kresek. Aku merasa ini lucu.
Tapi tapi nggak brand gini tuh waterproof ya? Enggak ya? Enggak sih. Eh ini waterproof? Kayaknya sih. Teng. Kan, itu kan. Iya sih. Kayak sambar gitu loh. Iya 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 iya. Aku udah punya gini soalnya. Sis itu tapi lucu, yang pink ambil deh yang bawah, iya. Ya kan? Try on, try on. Enteng juga enteng. Eh enak juga ya tas enteng gini? Tapi ya itu tas talinya tipis. Apa ya? Talinya. Oh iya tipis. Pas dipakai di pundak kayak kurang mantep gitu ya. Itu lucu. Aku suka warna pinknya, kayak pink apa ya? Pink dusty pink. Uh-uh, faded pink. So, berapa nih? 22. Sih enggak mahal-mahal. Bagus loh. Dalamnya kayak ada pelapisnya gitu. Rapi lagi jahitannya. Worth to visit kalau ke Korea. Oh, itu warna birunya. Kamu nyadar gak sih dari tadi itu dia keluarin tuh di satu model biru pink hitam putih. Biru pink hitam putih. Ya kan? Daripada kacamatanya matanya lebih bagusan tasnya deh. Tasnya ya. Gila masih biru banyak pink, lagi. Putih, biru pink putih. Yang ini lucu deh sih. Ada kayak apa tuh? Ceklekannya kecil gitu lucu. Cetrekannya. Iya. Aku merasa dia imut. Ini kayak makin gimbalan dalamnya. Iya gak sih? Iya, iya, iya. Ya. Yang meling-meling. Vlog kita tiba-tiba jadi ngeliat-ngeliat tas. Bagus. Buat ngantar ya. Abis ini langsung banyak yang nyari di Justip. Kak, aku mau yang kayak di vlognya Kak Bian, Kak, cariin di toko ini. Biasanya pada gitu. Jawaban. Lucu. Hitam tapi pita. Menjituzangi Hands are trembling right now, right now. Guys, aku sudah di rumah bersama Anabul. Terus tadi bisa-bisanya pas pulang di depan lift bareng sama Kak Fatan pulang kerja. Halo. Makasih banyak udah nonton vlog aku hari ini. Semoga suka sama vlog jalan-jalannya. Besok kita jalan-jalan lagi ya guys di Seoul. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Annyeong.